Jalan raya merupakan tempat yang paling rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Sehingga masyarakat harus berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara jika tidak ingin mempertaruhkan nyawa. Namun, ada saja pengendara yang mengabaikan keselamatan dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Seperti yang terekam dalam sebuah video berikut ini. Sebuah truk gandeng melintas di jalan raya dalam kondisi tidak layak jalan, tanpa roda belakang sebelah kiri. Truk itu pun berjalan miring karena mengalami ketidakseimbangan. Sempat ingin berpindah jalur ke sebelah kanan, tapi truk tersebut tampak kesusahan lantaran tak punya roda belakang. Bisa rating ke kanan-kanan ini gimana ini? Truknya nggak ada rodanya. Kondisi ini tentu saja membahayakan baik bagi pengendara truk maupun pengguna jalan yang lain. Namun truk tersebut tetap dipaksakan untuk melaju. Belum diketahui pasti kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi. Dari plat kendaraan yang terpasang di truk tersebut, diduga truk itu berasal dari wilayah Jawa Timur. Video tersebut diunggah ulang oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di akun Instagram pribadinya pada Selasa 29 Mei 2018. Seakan heran dengan kelakuan sang pengendara, Ganjar menuliskan keterangan di akun Instagramnya berbunyi, "Ini berani, nekat, uji nyali, atau cari perkara." Nah, kalau menurut Anda bagaimana? Bisa rating ke kanan-kanan ini gimana ini?